Oh, orang nyapu ya? Iya Bang Sip. Abis cuci, baru nyapu. Hebat Bu, sama rajin Bu. Gak kayak bini saya, Bu. Lah, emang apa Bang Sip bininya? Bini saya mau kok kayak gini, masih molor. Enak jam segini masih molor rumah itu. Enak apaan, Bu? No, rumah saya udah kayak kapal pecah. Lah, enak Bang Sip, Mas. Sekarang udah punya kapal. Enak apaan, Bu? Punya, no. Kapal selam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, ada apa, Bu? Kok kelihatannya sedih? Iya, Bu. Apa yang terjadi sama Ibu? Saya lagi nyari suami saya, Pak. Belum juga ketemu. Emang katanya suami Ibu kemana? Katanya sih kerja di daerah sini, Pak. Jadi tukang kebun di tempat Pak Haji Sulaiman. Perasaan di sini nggak ada, Bu, yang namanya Haji Sulaiman. Ada juga Pak Haji Syukur. Mengapa sih, Bu? Segala Pak Haji Syukur dibawa-bawa, Bu, Ma. Nah, orang saya cuma bilangin doang. Emang perginya? Udah lama, Bu? Udah 3 tahun. Belum juga pulang. Hah? Itu, Ma? Udah lama juga, ya? Iya, Pak. Saya udah cari kemana-mana. Tapi nggak ketemu. Mana kenapa, Bu? Mana? Ongkos saya udah habis, Bu, Pak. Mau sana? Kasihan, Ibu itu. Kita bantuin aja, yuk. Untuk Pak Cik, bantuin 20.000 ya. Ibu, saya punya di sini nih, belum poin nih. Terima, Bu, ya. Ya udah. Ini ikhlas nih ya, Bu. Pasti saya terima ya uangnya ya. Ya udah, alhamdulillah. Mari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tadi orang mana sih, Bu, ya? Mana saya tahu. Mayan, dua orang kena tipu. Yalah. Jundul aja lu. Tau-tau lu tau. Buset, tumben ini sendiri. Emang Hansip kemana? Justru gua lagi nyari Hansip tuh. Lu ngeliat gak? Lah enggak, Pak RT. Saya gak ngeliat Hansip. Emang penting banget? Penting banget, Bu. Warga sudah banyak yang pada pulang kampung dulu. Nah, Hansip gua pengen tugasin untuk sering-sering kontrol rumah warga yang pada pulang kampung dulu. Gitu. Lah, emang warga kita udah ada yang pada pulang kampung, Pak RT? Udah banyak, Dul. Kurang lebih sekitar 15 orangan, Dul, yang udah pada pulang kampung. Waduh, udah banyak juga ya, Pak RT? Ya udah, Dul. Oh, udah kasih dulu ya. Ya udah. Tapi kalau ketemu, udah ibu lah. Ya, kalau udah ketemu, terus saya bilangin ya. Ya, tadi Pak RT ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Romannya sedih bener. Emang ada apaan? Iya, Bang. Saya lagi nyari suami saya. Udah 3 tahun. Enggak pulang-pulang. Loh? Emang katanya kemana? Katanya sih, Bang, kerja di tempat Pak Haji Sulaiman. Jadi tukang kebunnya. Lah? Di sini mah enggak ada yang namanya Haji Sulaiman, Bu. Ada juga di sini mah yang orang kaya banget, adanya Haji Syukur. Aduh, gimana ini? Saya bingung banget, Nang. Mana ongkos saya udah habis. Suami saya belum juga ketemu. Waduh, kesian bener ya ini Ibu nasibnya. Sepertinya orang ini kena ngeplepetin. Yaudah, Bu, gini aja deh. Ini saya ada sedikit duit. Ya lumayan dah. Buat nyari suaminya ya. Ah ya, mudah-mudahan suaminya cepat ketemu. Alhamdulillah. Terima kasih, Bang, ya. Ikhlas ini. Ikhlas. Ikhlas banget, ikhlas. Ya udah kalau gitu saya pamit. Iya, ya. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Mayan, buat nemenin lebaran. Lah, Bang Adul, lagi ngeliatin apa sih? Lulusan,
Tadi ada ibu-ibu, gue ngeliat kasihan banget. Lakinya katanya udah 3 tahun gak pulang-pulang. Ya gak bisa ngongkos. Ya mumpung gue ada rezeki dikit, ya gue kasih dah tadi 30 ribu. Orangnya yang pakai baju hitam ya bang? Yang kata lakinya kerja di rumah Pak Haji Sulaiman. Wah, kok lu tahu? Orangnya yang pakai baju hitam bang ya? Iya. Tadi saya ketemu bang. Katanya nyari lakinya udah 3 tahun gak pulang-pulang. Terus itu saya kasih duit 20 ribu katanya buat nyari lakinya. Terus lu kasih? Ya saya kasih bang. Ya orang saya terharu dengan omongannya. Waduh, jangan-jangan kita ditipu nih San. Bisa jadi bang. Mendingan begini aja dah. Tadi kan ada Pak RT loh nyari Hansip. Kita laporan sama Pak RT. Jangan-jangan ini kan bulan puasa nih, banyak yang modus San. Bagaimana? Bisa. Yaudah yuk, yuk bang. Kita nyari Pak RT dulu yuk. Ayo bang. Yuk tadi Pak RT nya kesana. Yuk. Ini bang, hasil kerja saya hari ini. Bagus. Gimana dengan kerja lu hari ini? Ada gangguan gak? Tenang bang, semuanya berjalan dengan lancar. Susah ingat siapa bang? Acting lu emang bagus. Emang patut diandelin. Kagak percuma lu jadi bini gua. Iya dong bang. Siapa dulu dong yang ngajarin? Nah bang gitu loh. Kayaknya hari ini hasil bini gua lumayan juga nih. Hasil hari ini lebih bagus dari hari kemarin bang. Siapa bilang nyari duit susah? Buktinya dengan mudahnya lu ngece-ngecein orang. Iya gak? Iya bener bang. Bang, gimana? Kita hitung sekarang duitnya? Jangan, mendingan lu simpen aja dulu. Nanti dilihat orang. Iya bang, bener. Adem kita gede kita begini bang. Ya. Suaminya? Padahal suaminya ada sama dia. RT, tunggu apa lagi? Ayo kita tangkap. Orang cantik perlu kabur. RT, gimana kalau palanya digetok pakai kayu? Tenang dulu, sabar dulu. Kita tangkap aja dulu. Nanti kita serahin polisi. Ya itu, benar. Udah, tangkap aja RT. Tangan saya udah gatel pengen geragut baik. Tangan gatel mah biasanya pengen ngukul. Kalau ngerakut mah pakai gigi, pakul. Ya, lepasan omong lo memang enggak sama enggasan. Yaudah, tuh. Sekarang kita siap aja. Ayo, ayo. Kita timbul kabur. Ya, yaudah. Udah, yuk. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, kita ke mall ini yuk. Wih, sangat. Gimana, Bu? Udah ketemu sama suaminya. Udah bu, ini suami saya. 3 tahun apa 3 jam bu suaminya pergi. Anu pak, anu 3 hari. Bu, udah berapa orang yang ibu bohongi? Nggak tahu nih Pak RT, kenapa jadi begini istri saya kerjaannya? Jangan begitu, nggak boleh. Abang gimana sih? Lah kenapa yang nyuruh? Ya udah, karena bapak sama ibu sudah mengakui kesalahannya, sekarang bapak sama ibu boleh. Maksudnya saya sama istri saya boleh pulang Pak RT? Alhamdulillah bang, kita boleh pulang. Bisa lebaran deh kita. Boleh ikut saya. Kemana Pak RT? Tuh, ajak ke kantor polisi. Ayo. Kantor polisi? Saya gak bisa lebaran dong Pak RT.